Fokus. Ini pertanyaan untuk kalian semuanya. Tangan satu dekat tombol. Satu lagi di belakang. Bersiap. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Kelebihan apa yang dimiliki boneka Barbie sehingga membuat wanita iri? Apa Intan? Lucu. 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 Lucu kan? Barbie itu lucu. Iya lucu. Iya, jadi wanita iri. Aku pengen lucu kayak Barbie. Iya. Iya. Terus udah lucu cantik iya, gitu kan? Lucu aja. Lucu, oh, lucu, lucu, lucu. Lucu. Kita ambil lucu. Lucu. Survei membuktikan. Lucu itu aku, bukan Barbie. Iya, oke. Okay. Nupe, bukan lucu ternyata. Kelebihan apa yang dimiliki boneka Barbie sehingga membuat wanita iri? Unik. Barbie itu unik. Aduh, cewek pengen kayak Barbie deh biar unik. Oke. Okay. Survei membuktikan. Ini selanjutnya pertanyaan untuk Uli dan juga Amel. Untuk Uli dan Amel, bayangkan dulu boneka Barbie-nya. Lihat boneka Barbie tersebut, wanita tuh iri gitu. Pengen kayak boneka Barbie. Nah Uli, kelebihan apa yang dimiliki boneka Barbie sehingga membuat wanita iri? Cantik. 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 Tadi Intan udah ngomong lucu, cantik, kita ambil lucunya. Ini unik, gak ada juga. Cantik diambil Uli. Iya. Survei membuktikan. Cantik. Selain cantik, kelebihan apa yang dimiliki boneka Barbie bodinya. Sehingga membuat wanita iri apa? Bodinya. Bodinya apa? Bodinya dong. Bodinya apa? Bodinya langsing. Oke. Mukanya cantik, bodinya langsing. Oke, cukup situ aja dulu ya. Bodinya langsing. Kalau enggak langsing, langseng. Enggak orang Sunda, iya. Survei membuktikan. Ada. Tapi nomor 3, silakan keluarga Sim-Sim. Mau main atau lempar? Harus sapu bersih loh. Ya. Okay. Yakin? Yakin. Oke, keluarga Sim-Sim main, let's go. Jangan ada diskusi ya, fokus ya, fokus. Keluarga Selvano juga jangan diskusi dulu. Dari 4, sudah terbuka 2. Tinggal 2 lagi aja, itu langsung sapu bersih dapat 2 juta rupiah. Kecuali 2 jutanya nih, 2 jutanya masih ada. Harum. Oh. Oke, siap ya. Michael, selain cantik, langsing, Michael suka lihat boneka Barbie gak? Suka dong. Kira-kira nih, kelebihan apa yang dimiliki boneka Barbie sehingga membuat wanita iri? Seksi. 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 Emang lagi seksi. Lagi, oh cantik itu cantik. Seksi. Survei membuktikan. Ada. Seksi. Ada.
Tidak, bukan seksi, bukan seksi. Ayo. Kayaknya sih kayaknya ya, kayaknya secara fisiknya tuh. Ya, kalau seksi itu kan kayaknya dari gaya bajunya. Kok ini dari fisiknya? Cantik, langsing. Tin? Kelebihan apa yang dimiliki boneka Barbie sehingga membuat wanita iri? Hidung mancung. Hidungnya mancung. Iya, Barbie tuh hidungnya mancung. Itu lucu banget, cantik, langsing ya. Mancung banget sih. Gurih banget. Benuh. Gitu ya. Survei membuktikan. Ayo. Juta masih ada di sini untuk sapu bersih. Stefano silakan diskusi. Eish, oke. Okay. Tiba-tiba situasi menegangkan karena sudah ada dua tetot. Satu kali lagi tetot, sayang sekali, lewat. Sinta. Iya. Bersiap. Siap. Kelebihan apa? Suara apa itu? Wow, aku terkejut. Suara apa itu? Wow, aku terkejut. Suara apa itu? Wow, aku terkejut. Wow, aku terkejut. Ada 2 juta rupiah. Wow. Selain 2 juta rupiah untuk sapu bersih nanti, saya masukkan dulu ya. Ini buat sapu bersih biar gak kecampur. Saya masukkan dulu. Karena kita fokus di 2 juta rupiah yang ini. Ini akan diberikan kepada Sinta dan teman-teman dari keluarga Simsim. Jika jawaban Sinta betul. Ada di hasil survei kami. Tapi jika tidak ada. 2 juta rupiahnya akan saya kirimkan ke. Nungging mulu. Saya lagi jelasin. 2 juta rupiah ini, kalau jawaban dari Sinta betul, ini untuk mereka. Tapi kalau jawaban Sinta salah, untuk kalian tanpa melakukan apapun. Wow. 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 Sinta. Siap ya Sinta? Siap. Pegang. Kalau ada, saya lepas untuk kamu. Kalau nggak ada, kamu lepas okay. Untuk mereka. Siap. Siap. Sinta. Iya. Jawab yang benar. Kelebihan apa yang dimiliki boneka Barbie sehingga membuat wanita iri? Tinggi. Tinggi. Pegang. Barbie itu tinggi. Tinggi. Kakinya jenjang iya. Banget ya. Kalau kakinya pendek, bibi. Bukan. Barbie tinggi. Tinggi. Kalau Barbie badannya tinggi dan itu jawabannya, saya lepas ya. Oke. Okay. Kalau enggak ada kamu lepas ya. Oke. Okay. Satu. Barbie tinggi membuat wanita iri. Survei membuktikan. Kiriman uang dari tetangga. Namanya Sinta.
Bilang makasih ke Sinta yuk, 1, 2, 3. Makasih Sinta. Nih, kiriman uangnya 2 juta rupiah. Selamat ya, 2 juta. Wah, makin banyak aja. Udah 6 juta. Wah, ini belum ada. Ya, udah gitu tetot 3 kali. Iya. Berarti saatnya kalian mencuri poin. Poinnya sudah tinggi tuh 123. Oke. Tidak ada uang tambahan lagi, hanya menebak saja. 2 yang belum terbuka. Nomor satunya top surveinya belum. Ada cantik, ada langsing. Itu adalah kelebihan yang dimiliki boneka Barbie yang membuat wanita iri. Menurut Amel, selain itu adalah? Matanya. Matanya. Kenapa? Bulu matanya kan lentik gitu. Matanya atau bulu matanya? Dan matanya tuh kan biasanya biru. Jadi matanya hijau, atau bulu matanya? Semuanya deh, matanya. Matanya, ah, hidungnya, ah. Nupe, Nunu Peres. Ya. Kelebihan apa yang dimiliki boneka Barbie sehingga membuat wanita iri? Kulitnya mulus. Dwiki, kelebihan apa yang dimiliki boneka Barbie sehingga membuat wanita iri? Gampang diganti kostumnya. Suka Barbie yang mana sih? Suka main sama anak. Oh iya. Iya, suka main sama anak ya. Anaknya tidur, bapaknya masih anteng aja. Nopian, kelebihan apa yang dimiliki boneka Barbie sehingga membuat wanita iri? Kulitnya mulus. Deva, bebas. Amel apa tadi? Matanya. Nupe? Kulitnya mulus. Dwiki? Kostumnya, gampang ganti kostum. Nopia? Kulitnya mulus. Oke. Deva, siap. Boleh diambil salah satu atau kamu punya jawaban sendiri, siap ya. Kelebihan apa yang dimiliki boneka Barbie sehingga membuat wanita iri? Kulitnya mulus. Wajahnya cantik, bodinya bagus, kulitnya mulus. Iya. Jangan-jangan Ayu Ting Ting adalah Barbie. Survei membuktikan. Ada-ada di rumah juga pasti ikutan menebak nih, boneka Barbie-nya cantik semua kan? Nah, nomor 4-nya adalah pakaian bagus. Pakaiannya bagus-bagus. Sampai ngiri deh. Pakai baju apa aja lucu cantik gitu ya. Padahal tadi baju tuh Dwiki. Dan nomor 1-nya adalah rambut. Padahal tadi udah diskusi rambut. Kenapa gak diambil? Pada mintanya rambut, kulit mulu. Aduh, padahal kalau itu gak apa-apa. Padahal tadi Uli juga pas ngomong cantik, rambutnya dikibasin. Cantik gitu. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.